Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penulisan perenggan macam ni, kita kena tahu dulu dia tentang apa. Jadi, aktiviti di taman bacaan. Dia minta kita buat pendapat dan tulislah kebaikan mendirikan taman bacaan. Yang ini pun penting, hendaklah ditulis dalam satu perenggan. Jangan buat banyak perenggan . Tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Jadi dekat sini, dia minta kita buat kebaikan-kebaikan mendirikan taman bacaan. Apa kebaikan dia? Okey, kebaikan. Yang pertama, kita dapat memupuk budaya membaca. Okey, ni antara kebaikan dia lah. Yang kedua, apa yang kita dapat dekat situ? Okey. Bila kita banyak membaca, kita dapat menambahkan pengetahuan. Yang ketiga, kita akan dapat mengisi masa lapang. Okey, kita dah dapat 3 poin dekat situ. Okey, jangan lupa untuk gunakan penanda wacana antara. Selain itu, akhir sekali. Okey. Untuk memulakan penulisan kita, awak perlu tulis pada pendapat saya. Ini wajib tulis . Antara kebaikan mendirikan taman bacaan termasuklah dapat memupuk minat membaca dalam kalangan penduduk. Jadi dekat sini kita dah selesai buat poin yang pertama. Kita sambung. Yang ini kita dah guna penanda wacana selain itu. Jadi kita sambung . Selain itu, penduduk dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan perbendaharaan kata. Jadi telah selesai guna poin yang kedua. Kita pergi ke poin yang ketiga, mengisi masa lapang dan guna penanda wacana ini. Akhir sekali, penduduk dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah dan menjadi masyarakat celik huruf. Terima kasih.